Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa in ta'alal ma'tubu fi'lan mukhbara bihi an ismin fa'tifan mukhayyar. Wa in ta'ala, dan jika mengiringi al ma'tubu oleh yang diatopkan, ya, fi'lan akan fi'il. Jadi ada fi'il di situ. Mukhbaran, fi'il yang dijadikan khobar. Ini dengannya an ismin, daripada isim. Fi'il yang dijadikan khobar dari isim. Fa'tiban, maka atapkan olehmu mukhayyaran. Al-kada dikasih pilih, boleh nasab, boleh rofa. Itu. Asyara mengisyaratkan ia bikau dengan perkataannya fa'tiban fa'tiban mukhayyaran, maka atapkan olehmu al-kadaannya dikasih pilih. Ila jawazil amraini ala sawai, kepada boleh dua perkara atas yang sama. Wa hadza huwa allazi taqaddama annahu al-qismu al-khamisu, dan bermula ini yaitulah yang telah terdahulu oleh bahwasannya dia itu bagian yang kelima. Wadobatal nahwiyuna, dan telah memberikan batasan oleh para ulama nahwu akan demikian itu. Zalika bi'annahu, dengan bahwasannya idza waqa'al ismul mustaghalu, apabila jatuh oleh isim yang mustaghal, mustaghal anhu, ya. Ya, jadi ini sibuk istighol nih. Bagaimana nih gitu ya. Makanya dikasih pilih. Orang kalau bimbang kan begitu ya. Dikasih pilih di antara dua. Ba'da atifin, setelah huruf atop, setelah yang mengatopkan. Taqaddamat sujumlatun zatu wajhaini, yang mendahului akan dia oleh jumlah yang mempunyai dua wajah. Jaza rab'u. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wa yasallu barakum. Jaza rabu, maka boleh oleh rafa wa nasbu dan nasab. Ala sawi, atas sama. Sama. Boleh kamu ya rafa kan, boleh juga nasab. Ya. Ya hadikumullah wa yasallu. Terserah, ya, mau yang mana? Sama, enggak ada yang lebih utama. Wa fassarul jumlata zatul wajhaini bi anna jumlatun, dan mereka para ulama nahwu menafsirkan, menjelaskan akan jumlah itu yang mempunyai dua wajah. Bi anna jumlatun, dengan bahwasanya yaitu jumlah. Sadruha fi'lun, ini kayak sedikit enggak enak nih punya saya ini. Ya. Kamu begitu bukan? Saya lihat punya kamu. Ini. Mana? Ya. Ini enak nih, yang benar ini nih. Sodruha ismun wa ajuzuha, boleh bacanya wa ajuzuha, boleh juga wa ajuzuha fi'lun. Ini ya. Nahu Zaidun qama wa amrun. Nahu Zaidun qama wa amrun akramtuhu. Ya. Ya. Ini punya saya kurang nih. Enggak enak nih begini, ya. Di sini usadruha fi'lun, depannya fi'lun. Ini yang benar punya kamu tuh di situ ya.
Ini Jauzi punyanya. Sadra ismun. Ya benar itu. Punya saya kurang nih. Yang ini banyak kurang ini punya nih. Tapi karena boleh ngaji jadi sayang-sayang. Enggak dipakai sayang-sayang. Jadi kita kalau kita boleh ngaji itu boleh ngaji sama guru itu ya, sakti sakti iya sakti kenapa sakti nah, kalau kita ngaji pakai itu tuh gape gape tau gape ya. Udah kena aja ya. Kalau kita main bunuh oh, kena terus ya tangkap gape kalau kita baca kitab benar terus pahamnya cepat gitu. Jadi saya makanya walaupun ada karang kurang-kurang nih kitabnya, saya tetap pakai ini. Karena saya ngaji salah salah ngaji salah hikam yang salahnya itu ya Asyarakawi, sarannya saya Asyarakawi. Itu kan kitabnya jelek, kitabnya jelek. Maksudnya kitabnya kitab lama gitu, kitabnya udah lama jelek kan lama, udah lama kan jelek gitu ya. Soalnya udah lama kitabnya maksudnya. Tapi karena boleh ngaji sama guru, itu nggak enak ganti. Padahal yang ganti baru cakep, kertasnya putih, cetakan bagus. Tapi masih enakan pakai yang lama. Pakai yang ngaji sama guru. Nah, itulah kata saya tadi, sakti. Jadi kita kalau boleh ngaji itu sakti. Sakti, kitabnya sakti. Jadi langsung paham, saya kalau baca pakai kitab itu, ya, ngajarin hikam pakai yang ngaji sama guru dulu. Walaupun nggak banyak nggak banyak catatan lah, saya nggak banyak catatan. Alhamdulillah ngaji waktu itu udah karena udah ini alhamdulillah. Tapi pahamnya cepet, pahamnya cepet. Kalau pakai kitab yang baru lama banget ya. Itulah pentingnya kita ngaji sama guru sama mak ini nih. Ya jadi wafassaru jumlata dan mereka para ulama menafsirkan jumlah itu zatal wajah ini akan dua wajah ya, jumlah yang mempunyai dua wajah bi'annaha dengan bahwasan dia itu jumlah bi'anna jumlatun dengan bahwasan dia itu jumlah jadi jumlah ismiyah jumlah fi'liyah sadruha ismun depannya isim sodarnya yang awalnya wa ajuzuha boleh wa ajazuha juga boleh ada dua qiraat nah, biasanya kita bacanya ajuz ajuznya buntutnya belakangnya ekornya ya, fi'lun itu fi'il jadi depannya isim belakangnya fi'il nahu seumpama ini dia zaidun koma wa amrun akrontuhu nih awalnya depannya isim Zaidun ya buntutnya belakangnya akhirnya fi'il akramtuhu bermula Zaidun telah berdiri dan Amar aku muliakan akan dia fa yajuzu maka boleh rafu amrun ya boleh tuh rafa amrun jadi Zaidun koma wa amrun muro'atan lis sadri karena menjaga bagi depannya zaidun ya wa nasbu boleh juga nasabnya bacanya wa amrun muro'atan lil ajzi ini butuh atau lil ajzi boleh dua karena menjaga bagi belakangnya ya. Ini boleh aja gitu menjaga bagi belakangnya kan ya aku muliakan akan dia dan aku muliakan akan dia akram tuhu wallahu a'lam bishawab.